Kan sang penerima hibah mengungkapkan nama penerima, ya kan, alamat. Oke, lengkapan lah ya itu. Dan angka di sini. Angka yang diusulkan, angka yang disetujui. Ya. Ya kan, ini tahapannya kan. Oke, ini lah masih kita masih. Terima kasih Pak ini, Pak Sister. Oh, iya. Nah ini kita ambil contoh inilah, Pendra di pengurus lah sebetulnya. Nah ini sesuai dengan perbu, ada nama segala macam, ya kan, identitasnya. Usulannya 50, ternyata penilaian dari verifikasi cukup 25 juta ya. Iya. Nah nanti baru ini persyaratan di bawahnya dan terus. Nah, ini persyaratannya. Kenapa barang ini diterima? Karena ternyata persyaratannya lengkap. Kemudian verifikator berhak untuk menyampaikan pertimbangan dana yang diusulkan. Berdasarkan hasil kajian. Hasil kajian, ya. Ternyata, oh untuk rehab ini cukup 25. Ya. Pengajuan ya. Nah, persoalannya mas. Bahwa pengelola, saya tuh pengen aplikasi ini nanti bukan hanya di Kesra yang pakai, tapi semua OP ini pengelola hibah. Ya. Saya pengen. Ya. Ya kan. Nah, otomatis sebenarnya dengan satu perbuk ini pun itu sudah Mas Nanang yang pengalaman pasti kan sudah ada gambaran nih. Ya kan. Kalau kami itu kan hanya rumah ibadah, pendidikan informal dan perguruan tinggi, ya. Kemudian ormas, ya. Pendidikan formal macam SD, SMP itu. Jadi artinya kan keinginan Bapak itu operatornya ini harus bisa disebar. Jangan teman itu cuma orang Kesra gitu kan. Jadi begitu dia mengajukan, dia tinggal pilih nih, dia mau pilih untuk apa? Untuk pendidikan, maka dia akan larinya ke operator pendidikan. Untuk PJU misalnya, dia akan larinya ke Perkim, ya, PUPR, kan gitu ya. Jadi tugasnya ada di masing-masing dinas tersebut. Dan itu sebenarnya akan menjadi early warning dia nerima aja bahwa uang, ya kan? Ya. Kemudian yang sampai dia nerima hibah barang satu lembaga dalam 10 tahun. Ada jadi mas? Misalnya nih. Oh artinya tidak ada, dia tidak dapat double gitu ya? Tidak dapat double. Nah, kemudian kan ada lembaga-lembaga yang tidak bisa tahun. Nah, ya kan? Nah itu bisa terfilter juga di aplikasi. Bisa kan mas ya? Bisa aja. Itu kan gimana proses ini saja. Nah kalau di kita kan harus bikin begini Pak Banten ya. Ini ada pemohon. Dr. Jail Suryano, Buah Desintang, mendukung aksi perubahan saudara Iwan Chandra Happy, Kabar Kesa. Semoga bermanfaat nantinya. Amin. Saya Tapius SHMSC, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang diimplementasikan oleh saudara Erwan Chandra Happy ST, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang. Nanti di pelatihan kepemimpinan administrasi PKA Angkatan 1 tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Saya berharap aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Erwan Chandra dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat bagi aparatur pengelola bantuan hibah atau bansos di Kabupaten Sintang serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Tetap semangat, Bung Erwan Chandra, ya, selesaikan diklatnya dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih.